Okey, dah ada record. Okey, kita mulakan ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, selamat datang presenter kita pada malam ini. Cikgu Abel Mat PB tengah trending sekarang. Okey, julatih-julatih utama Ejidik Malaysia. Kita ada pengerusi Ejidik Malaysia pada malam ini. Ada naib pengerusi Dr. Jah dan semua peserta-peserta bengkel pada malam ini. Okey, saya moderator anda pada malam ini, Cikgu Liana. Saya bersiaran dari Kedah hari ini, baru sampai. Okey, host kita Cikgu Asiah dari Terengganu. Okey, macam biasa lah sebelum kita mulakan bengkel ni. Okey, pastikan cikgu semua offkan mikrofon, kamera di akhir bengkel ini. Kami akan berikan link untuk e-sijil untuk pengguna Malaysia dan juga SPL KPM. Okey, Abel Mat PB dah sedia di kalian boleh ya? Alright. Okey, dengan maju. Okay, dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu Abel Mat PB dengan tajuk silakan. Okey, thank you, thank you. Testing, testing, 1, 2, 3, 4. Lain macam so. Ada power sikit malam ni. Pakai bopak tu, 54. Ingatkan pakai YouTube. Ini Google Meet punya ni. Ini Enterprise punya, siapa punya ni? Ben punya. Promote Enterprise dulu. Okay, kepada yang order Enterprise, sebab cuti Christmas ni ada lewat sikit dah untuk yang cohort yang kedua. Esok pun masih cuti lagi ya. Okay, jadi malam ni kita share satu tapak. Tapak ni tapak mudah ya. Bagi yang dah tera-tera tak payah pakai yang ni. Yang ni yang simple je yang saya tunjuk tu. Ini sebenarnya yang saya buat untuk sekolah baru SMK Kota Semerahan. Tapi buat kalau pakai seorang dia tak berkembang. Jadi kita share-share lah bagi yang nak lah. Okay. Bagi yang ilmu dah tinggi-tinggi jangan pakai yang ni. Ini yang simple yang mana saya sebut kat situ. Ayat Lotus Saga tu sebelum ni. Yang selemah-lemah iman. Maksudnya daripada tak ada baik ada lah. Okey. Kejap saya share dulu. Boleh dengar kalau saya terputus nanti tolong cari, tolong kontak, tolong bagi tahu lah. Clear. Saya dah share screen ke belum? Nanti macam dah tapi hilang balik. Belum. Share sekali lagi lah. Jom lah. Berapa screen nak? Satu cukup lah. Okay, lama tak pakai Google Meet ni. Tak ingat dah mana butang ni. Okay, present now. Okay. Pukul berapa sekarang? Pukul 9.22, pukul 10 kita tamat lah. Setengah jam cukup lah, tak payah lama-lama. Okay. Saya buka saya punya Google Drive dulu. Okay. Cikgu Lena boleh nampak Google Drive ke? Screen? Boleh nampak gambar tu, gambar laut, gambar dasar laut. Ni laptop baru ni. Okey, saya tunjuk apa yang sepatutnya ada dulu. Lepas tu, ini folder yang saya buat untuk SMK Kota Semerahan . Okey, ramai yang minta ni, nak ni, nombor-nombor ni, 01, 02, 03, maklumat guru ni. Mana boleh bagi maklumat guru ni? Nanti pecah rahsia. Okey, kita bagi tajuk-tajuk folder dan sesetengah yang ada dalam folder-folder ni lah. Tak boleh bagi semua.
Okey, yang kita nak tunjuk pada malam ini ilapo program dan aktiviti sekolah. Nama ni saya letak je ilapo. Kalau tak nak ilapo, letaklah nama lain. Apa-apa nama yang sesuai lah. Ilapo, bukan e-report je. Lapo, ini pelaporan. Kadang-kadang lapo ni nak report komplain. Takut ada yang salah faham. E-report tu kemudian. Ini ilapo dulu. Ilapo maksudnya setiap aktiviti ataupun program yang dibuat oleh kita sendiri ataupun siapa-siapa saja di dalam sekolah itu, kita nak buat laporan secara mudah dalam satu laporan bergambar lah. Sekeping satu muka surat laporan bergambar. Okey, ilapo program dan aktiviti. Jadi yang perlu ada di dalam ini, yang pertama borang dia. Ini borang dia. Ni borang dia. Google form saja. Contoh saya buka sini, tengok dulu. Nanti ambil borang ni. Borang ni dah siap dah. Kalau nak ubah, tukar logo je lah. Yang lain-lain tu rasanya tak perlulah. Okey. Atas ni biasalah dia punya header dia. Lepas tu sedikit ayat. Borang laporan aktiviti dan program sekolah dan guru sepanjang tahun. Kalau tak nak jadikan program sekolah pun, ambil ini sebagai program kita sendiri. Apa yang kita buat hari ini, apa yang kita buat esok, apa yang kita buat lusa. Kalau kita terlibat dengan aktiviti sekolah, jadikan ia sebagai program sekolah. Kalau tidak, program sendiri saja. Isi semua maklumat dengan tepat. Pilih 6 keping gambar saja. Sebab kita buat satu muka surat saja. Jadi ambil 6 keping gambar yang terbaik. Gambar yang terbaik, yang cantik, yang clear, yang sama dia punya maintain. Kalau melintang, semua melintang. Kalau menegak, semua menegak. Kalau campur melintang menegak, dia jadi kacau. Yang sama pattern. Laporan PDF satu muka surat akan dihantar automatik. Akan dihantar automatik ke email pelapor. Laporan PDF satu muka surat. Okay. Ini bila kita dah generate, dia akan jadi PDF sekeping saja. Satu muka surat dah dihantar automatik kepada email pelapor. Kalau kita lapor, dia hantar ke email kita. Kalau Cikgu B lapor, dia hantar ke Cikgu B lah. Atau siapa-siapa lah. Dan kepada sesiapa lagi yang mungkin kita nak suruh dia terima. Mungkin nak suruh pengetua ke, PK ke, KB ke, ataupun semua guru terima. Tak kisahlah. Kemudian, jika ada pertanyaan, sila hubungi admin. Ini ayat saya lah. Kalau nak buat ayat lain pun, terpulang lah. Kemudian, letaklah logo sebagai kita punya trademark kita lah. Supaya dia jadi dokumen resmi. Okey, kemudian email, masukkan email. Tahun, saya buat dekat sini 3 tahun, 2018, 2019, 2020. Maksudnya kita boleh buat tahun semasa ataupun tahun lepas-lepas. Kalau nak buat 2021 boleh tak? Gambar tak ada lagi ya. Sabar tu. Okey. Kita buat setakat mana yang kita dah ada. Tapi kalau nak buat siap-siap sini 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, buat siap-siap. Pun boleh juga. Mana tahu takut kita pencen ke, kita pindah ke, bagi dekat orang lain. Siap-siap. Okay. Ini boleh diedit lah, diubah. Kemudian hari. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari ada 7 ya. Kalau ada 8 tu, lain macam lah tu. Kemudian tarikh. Klik je sini. Kita dah set. Tempat. Tempat ini merujuk kepada di mana program ataupun aktiviti itu dibuat lah. Okay. Kalau di sekolah, di sekolah. Kalau di PPD, kalau di mana? Di JPN biasa, di bilik-bilik mesyuarat, di kelas, di pasar ke. Kalau aktiviti itu yang melibatkan contoh tarian, persembahan, kalau jogaton. Jogaton takkan buat di pejabat pula. Mestilah di padang ataupun di, ini type lah. Okay, boleh di type. Kemudian masa merujuk kepada program itu bermulalah. Pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, pukul 12 pagi. Penganjur, siapa yang menganjur? Kalau tak ada orang menganjur, kita sendiri yang menganjur lah. Tajaan diri sendiri. Kemudian kehadiran, siapa yang terlibat? Kita ke, diri sendiri ke, semua guru ke, semua AKP ke, semua warga sekolah ke,
ataupun guru sesi pagi saja, guru sesi petang saja, guru lelaki saja, guru perempuan saja, guru bujang saja, guru tak bujang saja terpulang. Ini boleh taip lah. Kemudian kategori. Program-program sekolah biasanya dia mesyuarat, kursus, seminar, taklimat, bengkel, kolokium, ceramah, permufakatan, dialog, forum, pemantauan. Apa lagi? Hari anugerah, hari kantin, jogaton, maraton. Yang tu boleh tambah-tambah. Ini sekadar contoh saja. Kalau dah tak ada sangat dalam kategori itu, ambil je lain-lain. Kemudian perincian program. Katakan mesyuarat. Mesyuarat ini aktiviti. Mesyuarat apa? Jadi type kat sini. Mesyuarat kurikulum dan staff SMK Kota Semerahan bilangan 1 tahun 2021. Type bagi panjang sikit. Kemudian select gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Kemudian sedikit catatan. Sikit. Jangan panjang sangat. Nanti panjang dia jadi berjela-jela tak cantik. Contoh program berjalan dengan baik seperti yang dirancang. Ataupun program berakhir dalam tempoh 2 jam. Ataupun program tamat pada jam 5 petang. Cukuplah. Nama pun laporan satu muka surat je. Kalau panjang-panjang dia dah jadi banyak muka surat. Kemudian dilaporkan oleh tukang lapor. Tukang buat laporan inilah, report ni. Mungkin satu sekolah. Jangan semua orang nak isi borang report ni. Jadi dia banyak pula pelaporan. Tapi boleh juga. Tidak ada masalah. Masing-masing nak buat laporan sendiri. Jadi dia tulislah laporan itu dilaporkan oleh siapa? Oleh nama dan jawatan. Biasanya nama dengan jawatan lah. Kalau nak buat drop down dekat sini, siap-siap pun boleh. Ini saja maklumat yang yang saya fikir perlulah. Kalau cikgu rasa tak cukup, nak tambah lagi, tambah lah. Kalau rasa ada yang kat sini tak perlu, nak buang, buang. Ini terpulang. Benda ni boleh diedit. Okey. Ini borang dia. Kemudian, mana dia punya tapak dia? Tapak dia di dalam Google Slide. Ni Google Slide. Okey, sekeping saja. Bila sekeping tu, tak ada banyak benda yang kita boleh isi kat situ lah. Dia dah jadi laporan ringkas. Yang pentingnya dia nampak rasmi lah. Nampak official. Sebab nanti dekat sekolah dia nak pelaporan eviden macam-macam. TS25 lah, SKPMG tu lah dan macam-macam. Ni letterhead. Kalau tak nak letterhead, terpulang lah. Okay. Yang pentingnya ada tajuk. Okay. Rekod pelaporan program dan aktiviti sekolah tahun bila. Ini kita dah set. Untuk kita setting dia punya sheet dengan dokumen studio nantilah. Okay. Tarikh, hari, tempat, masa. Kacau pula. Tarikh, hari, tempat, masa, penganjur, kehadiran, kategori. Seperti sama seperti yang ada di dalam kita punya borang tadilah. Kemudian perincian program dan aktiviti, laporan bergambar, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, catatan dilaporkan oleh. Bawah ni saya buat catatan sikit ya. Danaan komputer, tanda tangan tidak diperlukan. Kalau nak letak tanda tangan boleh, tapi tambah kerja pula. Nak masukkan beberapa formula pula lah. Okay, kita buat yang mudah-mudah ya. Yang paling ringkas saja. Okay, ini tapak dia. Satu borang. Satu tapak. Satu lagi yang kita perlukan ialah dia punya sheet dia. Okey, ni sheetnya. Sheet bila kita isi di dalam Google Form tadi, dia akan jadi sheet beginilah. Okey. Sheet ini yang kita akan guna dan gabung jalin menggunakan dokumen studio. Menggunakan dokumen studio. Nak guna AutoCAD pun boleh. Okey. Kemudian bila dia dah siap nanti, dia akan jana secara automatik nanti. Kalau kita boleh tengok satu dua yang saya dah jana dua program. Contoh pada 16 hari bulan 12. Ini hasil yang dah siap lah. Okay. Ini yang dah siap ni. Bila dah siap, contoh yang keluar dekat sini hari Rabu 16 hari bulan, tempat bilik operasi SMK Kota Semerahan dan secara Google Meet.
Masa 9 pagi, penganjur SMK Kota Semerahan, kehadiran semua guru kategori mesyuarat. Apa mesyuarat tu? Iaitu mesyuarat staf dan mesyuarat kurikulum bilangan 3 tahun 2020. Oh, ini salah je ini. Letak gambar beberapa keping. Yang penting gambar pelapur kena ada. Jangan kita lapur saja gambar kita tak ada. Ni. Yang paling handsome dalam ni sajalah. Ini Tuan Pengetua ni. Tuan Pengetua. Jadi catatan mesyuarat ditangguhkan jam 12.45. Dilaporkan oleh nama saya sendirilah, PKP SMK Kota Semerahan. Bawah tu yang kita dah jana tadi, janaan komputer, tantangan tidak bukan. Okey, siap sekeping. Dan dalam email pun dia ada hantar juga. Dalam database ini pun dia ada hantar juga. Okey. Jadi gambar, ambil gambar yang sama-sama size, sama pattern. Jadi dia cantiklah. Kalau ada yang melintang, ada yang menegak, dia jadi dia jadi tak cantik. Ada bunyi bom mercun di sini ni. Okey. Okey, contoh satu lagi yang dah siap pada 26. Ini yang petang tadi, saya pergi sekolah sekejap. Tak ada orang ini, Pak Gad je ada. Jadi bila kita pergi jalan-jalan ataupun buat aktiviti, ambil gambar, lepas tu buat satu report. Ia jadi dokumen rasmi. Contoh hari ini hari Sabtu, 26 hari bulan. SMK Kota pada pukul 5 petang, penganjur, tak ada penganjur, sendiri-sendiri, tak ada orang suruh pergi sendiri, kehadiran pun pergi sendiri, seorang diri, kategori, apa tujuannya, pergi nak memantau, nak check sekolah. Jadi, meronda dan memantau kawasan sekolah ketika cuti hujung minggu. Ini aktiviti kita yang melibatkan sekolah lah. Pergi bersembang dengan Pak Gad, tanya apa khabar berita. Tengok gambar sekolah, ambil sekeping, dua keping, clear, ada ini gelap sikit lah. Ini menghadap mentari tadi. Ini dalam, ini SMK Kota Semerahan lah. Saya baru seminggu je kat sekolah ni. Jadi banyak tak tahu lagi pasal sekolah. Ada masa free, pergi sekejap ambil gambar. Sambil-sambil meronda. Catatan, persekitaran sekolah terkawal dan selamat. Ada pengawal tu, selamat lah. Dilaporkan oleh saya, siap. Jadi ini satu rekod dokumen kita dan juga boleh menjadi dokumen sekolah. Nanti kalau orang tanya apa yang kita buat pada hari ini, ini yang kita buat pada hari inilah. Kalau hari ini buat banyak aktiviti, 5 kali pergi melawat, ambillah gambar 5 kali kalau rajin. Pukul 1 pergi, pukul 2 pergi, pukul 4 pergi, pukul 10 pergi, sebelum tidur pun pergi. Pengetua pun pening tengok, dia ni suka pergi sekolah, hari-hari pergi. Hantar gambar dalam bentuk laporan rasmi begini. Okey. Jadi itu saja yang perlu ada di dalam kita punya sistem ini lah. Mudah aja. Google Form, Google Sheet dan Google Slide dijana menggunakan dokumen studio. Yang ni gambar ni dia jadi sendiri lah. Bila kita save tu, dia simpan kat situ lah. Okay. Kemudian dia akan hantar juga melalui kita punya email lah. Sebelum saya bagi ni ataupun saya tunjuk macam mana cara nak copy dan juga nak edit-edit, ada soalan tak setakat tu? Okay. Ada soalan tak setakat tu? Kalau ada, tak ada. Ada. Kejap. Gambar yang kat atas tu, logo sekolah tu boleh tukar kan? Is editable? Boleh. Tak nak letak logo sekolah, letak gambar ikan, kucing, kambing pun boleh. Tapi bila kita letak logo sekolah, dia jadi rasmi ya. Bukan. Punya tu boleh tukar lah kan? Boleh tukar, right? Boleh. Tak nak tukar, buang tu pun boleh. Alright. Ini. Mana pula dah. Dekat borang tadi ya. Ni. Sebab orang tadi yang kat luar tadi. Ni atas ni. Ya. Boleh kan? Ini tukar edit kan. Kalau nak tapot ni pun saya boleh bagi ni. Tukar nama sekolah ya. Tukar nama, tukar alamat, tukar logo ya. Ilapu ni sama aja. Ini rimau dua ekor ni sama aja. Right. Letak
letak logo lah supaya dia nampak rasmi. Kalau tak ada logo tu nanti dia keluar benda lain-lain. Tak, sebab kita nak gunakan dokumen ini sebagai tugasan kerja rasmi kita. Kalau nak buat yang lain-lain tu boleh je modify. Itu pandai-pandai lah. Semua pandai. Okay, any question setakat ni? Sebelum kita tunjuk cara nak copy dan cara nak edit dia. Ini yang ni yang dah siap ni. Yang saya dah pakai lah. Okay, boleh teruskan? Proceed, proceed. Okay, sekejap tengok mesej ni. Nampak baik. Belum nampak lagi. Kalau mau buat muka surat bajet macam mana? Kalau mau buat muka surat bajet. Mana? Apa soalan ni? Siapa faham ni? Kalau mahu buat muka surat bajet. Ni dah kira bajet. Ni ada satu muka surat ni. Header boleh tukar. Ganah betul jawapan. Okey. Kalau sekolah saya semua laporan kena ikut borang soal. Apa soal? Kalau guna ilapor ni bolehkah bergantung pada mentadbir? Suka hati cikgu. Suka hati saya. Suka hati orang yang buat. Tapi bagi saya data maklumat itu sudah memadai lah. Okey. Borang SPSK. Nak ikut format? Ikut format. Yang saya bagi ni yang contoh mengikut suka hati saya aja. Okey. Kalau ada format, tulislah format dia. Okey. Ini sekadar contoh yang simple, yang mudah. Maklumat-maklumat asas dia. Kalau nak tambah panjang berjela-jela pun boleh. Nak jadikan 20 muka surat pun boleh. Tapi kita nak yang simple je. Yang pentingnya ada. Daripada tak ada. Okey. Tambah muka surat yang ada kewangan. Contoh piala berapa wang ringgit, jumlah ringgit. Boleh tambah. Tidak ada masalah. Pada yang awal dulu saya ada tulis kos. Ada tulis kos. Sebab kadang-kadang ada program dan aktiviti yang melibatkan kos. RM10, RM20, RM1,000, RM2,000. Tapi kalau pergi memantau macam yang saya tunjuk tadi, tak ada kos lah. Kos minyak kereta, minyak motor je. Itu pun takkan nak tulis. Jadi saya abaikan lah. Sebenarnya setiap program dan aktiviti dia ada kertas kerja. Sebaik-baiknya lah. Sebaik-baiknya dia ada kertas kerja. Terutama program-program yang besar. Yang itu kita boleh buat lampiran lah. Yang saya buat ini hanyalah orang kata sebagai laporan ringkas pada hari kejadian. Kalau nak detail kena rujuk dia punya kertas kerja lah. Apa objektif, apa matlamat, ahli jawatan kuasanya siapa. Yang tu panjang lah. Nanti kita buat yang lain lah untuk kertas kerja tu. Boleh juga buat kertas kerja secara sistem begini. Tapi kertas kerja ni paling kurang pun 3-4 muka surat. Baru detail. Kalau satu muka surat tu dia panggil apa tu terlalu ringkas lah kertas kerja tu. Macam yang saya buat ni satu muka surat je. Sebab kita nak simple, yang mudah, yang ada maklumat-maklumat yang asas. Kalau nak detail, kalau kos, contoh kos. Kalau kita nak tulis RM4,000. RM4,000 tu dia umum. Dia kena perincikan lagi. Apa yang menjadikan jumlah itu 4,000? Mungkin juga dia ada tentatif. Contoh kalau mesyuarat kan, dia ada tentatif. Agenda, kata-kata aluan, kata-kata pengerusi, pengesahan minit mesyuarat. Dia jadi panjang lah pula kalau dia buat begitu. Jadi kalau nak detail, rujuk kepada minit mesyuarat. Rujuk kepada kertas kerja. Rujuk kepada mesyuarat 1, mesyuarat 2, mesyuarat 3. Kalau program di sekolah dia ada kertas kerja ada satu, lepas tu dia ada mesyuarat 1, mesyuarat 2, mesyuarat 3 kadang-kadang. Lepas tu ada postmortem lagi. Yang saya buat ini kira merangkumi ke semua-semua tu kita gabungkan dalam satu muka surat sahaja, iaitu laporan pada hari kejadian. Macam pemantauan saya tadi tak adalah kertas kerja, sekadar nak melawat itu takkan nak buat kertas kerja pula, cerewet lah pula. Tapi kalau program-program besar contohnya hari anugerah, hari permuafakatan, sudah tentu dia ada kertas kerja, ada paperwork, jumlah perbelanjaan, aktiviti semua kan. Yang kita buat ni yang simple saja. Dia keluar dalam satu muka surat. Nak detail, cari file besar dia, file induk dia lah. Okey, boleh menjawab. Perlu running dokumen studio.
perlu running dokumen studio barulah dia jadi PDF sekeping muka surat tu. Kalau tak running, dia sekadar hanya masuk di dalam sheet sajalah. Perlu running. Running automatik lah. Kita siap-siap, lepas tu dia jana secara automatik. Tak semestinya kita kena buka telefon, buka komputer 24 jam. Kita isi maklumat tu, kita submit, dia jalan lah. Okay. Sekarang kita pergi kepada okay, saya tutup yang ni dulu ataupun saya minimize. Oh, kita nak pergi kepada latihan training dulu. Macam mana kita nak mengambil tapak tadi dan macam mana kita nak copy dia dan nak edit dan nak menjadikan yang saya punya tadi kepada yang cikgu punya lah. Okay, kepada yang cikgu punya. Okay, boleh teruskan? Senyap je ni. Ketidur pula kau dah. Boleh, boleh, boleh. Moderator pun tak ada ni. Mana pergi moderator ni? Ada. Dia kalau... Kalau lah. Memang cikgu yang tanya tu, gambar boleh transcription tak? Gambar boleh transcription tak? Mana soalan ni? Ada atas. Atas mana lagi? Atas tu. Atas cikgu Lim, I think. Maksudnya dekat setiap gambar tu nak tulis caption. Boleh, nanti kita tengok lah. Sebenarnya dah siap pun. 5 minit lagi habis ya. Okey, sekarang bila cikgu nak buat, okey, bila cikgu-cikgu nak buat, saya guna kaedah Google Drive. Kalau cikgu nak guna Google Classroom ke, nak guna web ke, nak guna Google Site ke, boleh ya. Itu atas kreativiti dan bijak sana, bijak sini masing-masing lah. Okey, jadi pertama, buka cikgu punya Google, Google Drive. Ni, Google Drive. Ini saya punya lah. Okey, gambar profil jangan lupa lah, letak dalam muka. Jangan bagi kosong saja. Kalau kosong nanti dia keluar perkataan saja. Okey, terus pergi kepada Google Drive. Okey, Google Drive. Nah, ini kosong lagi ya. Nah, ini yang kosong. Saya guna ini untuk training-training je. Jadi benda-benda yang tak pakai tu saya dah buang dah. Jadi pertama buat kerangka dulu. Buat kerangka, buat body dia dulu, buat rumah dia dulu. Baru kita masukkan isi-isinya. Okey. Jadi kaedah Google Drive ni senang saja nak buat kerangka ataupun nak buat bodinya. Sebelum itu, pastikan cikgu setting dulu Google Drive. Kalau dah pakai ke belum pakai ke, setting sikit. Pergi dekat setting atas ni. Pergi dekat setting atas ni. Klik dekat butang bearing tu. Saya tak tahu apa nama dia panggil ni. Kemudian klik dekat setting. Convert upload. Ini tekan dia. Supaya bila kita upload apa-apa nanti dia jadi automatik lah, bertukar kepada doc, sheet dan slide. Okay, klik kat sini. Kemudian yang suggestion ni, tiga ni, jangan tick dia. Maksudnya untick dia. Sini saja tick. Done. Okay, nanti paparannya akan berubah lah dekat situ. Yang mana belum pernah tukar setting lah. Okay. Buat kerangka dulu. Folder. Kerangka induk, dia punya badan besar dia. Okey, nak tulis nama sekolah pun boleh, nak tulis nama singkatan pun boleh. Kalau SK Wakaf Mempelam, dia sekalam. Kalau sekolah SMK Kota Semerahan, saya pun tak tahu apa dia punya nama syokat dia. Ya, je lah, sekolah. Tengok ni sekalang ni. Sekota lah, SMK Kota Semerahan. Sekotas, cantik juga Sekotas. Hantam sajalah. Ini kerangka body induk dia. Badan besar dia. Jadi bila kita buka ni, dalam tu adalah sub folder. Itu cikgu buat sendiri kemudian lah. Okay. Ihem, Ikuri, Ikoko. Ini kita dah ajar lama dah. 2-3 tahun yang lepas dah. Membuat
sistematik melalui kaedah MSIM tu. Ini dia punya badan besar, jadi dalam tu cikgu buatlah folder-folder lain lagi. Okey. Seterusnya, sudah ada Google Drive sendiri, sudah ada mana tempat nak simpan. Okey, kita kena ambil link. Link ataupun tapak. Ni, tapak yang dah siap ni. Sebab kita nak copy je ni. Kalau tak nak copy, boleh juga buat sendiri. Tapi lambat lah. Tambah kerja pula. Jadi kita ambil je yang dah siap ni. SMK Kota Samarahan ni, jangan ambil semua ni. Habis ya, ambil semua ni. Kosong tinggal nanti. Okey. Okey. Ini pun saya tak buat habis lagi ni. Dia punya body-body ni. Baru buat dia punya ni. Cuti-cuti ni buat pelan-pelan lah. Sehari-sehari buat sikit. Okey. Kehadiran program dan aktiviti ni. Okey. Ambil link dia. Ambil semua lah. Kalau nak ambil satu-satu pun boleh juga. Kita ambil semua sekali. Dalam tu dia tak ada apa. Hanya ada benda yang saya tunjukkan tadi tu je. Get link. Ini saya buat. Cikgu tak payah buat ni. Saya yang akan bagi link ni. Okey, saya nak bagi link ni. Restrict pun boleh juga. Kita nak ambil link dia. Pastikan dia tidak open kepada edit lah. Kalau dia edit, mampu kerah. Okey. Dan mana saya nak share? Mana Google Meet tadi? Hilang. Okey, sini. Okey. Itu link besar tu. Okey. Copy link tu. Tak copy sekarang pun tak apa. Tengok je dulu. Nanti saya akan bagi lagi. Kemudian nanti bagi dalam grup pun boleh. Okey, kemudian pergi kepada kita punya sekolah punya Google Drive tadi. Okey, sekolah punya Google Drive. Klik menu add tambah ni. Kita nak copy folder tadi, buat masuk ke dalam kita punya Google Drive. Yang tadi yang orang punya. Sekarang ni kita nak buat masuk ke dalam kita punya. Kita guna kaedah copy folder. Copy folder. Okey. Pergi dekat new tab. Buka ni dulu. Tengok ni betul ni. Kita punya email ni. Pergi dekat new tab. Tambah. Copy folder. Type dekat situ. gg.gg/salin cepat. Salin cepat. Tak ni. gg.gg/salin cepat. Okay. Klik dekat situ, dia keluar copy folder. Okey, dia keluar copy folder. Lepas tu dekat sini kita paste folder yang kita nak copy tadi. Kita dah copy dah tadi. Ni folder ni yang saya dah bagi ni. Ni yang panjang ni. Okey, memang kena need request. Jangan request sebab saya suruh copy. Kalau saya bagi dalam bentuk edit, tak payah request, semua pegat pergi hantam yang tu, dia rosak nanti. Jangan request, tapi kena copy. Okey, dekat sini paste link yang panjang tu. Okey, kalau begini maksudnya kita paste tak habis tadi. Paste tak habis. Kena check semula tadi. Dia macam tak cukup isi tu. Okey, dekat sini program dan aktiviti sekolah. Okey, get link. Ini. Jika betul, copy dan ni dekat copy folder, type balik, ambil link gg.gg/salin cepat. Okey. Paste dekat situ. Hai, dia keluar error lah pula. Kejap. Tra klik tu street tu. Anyone. Kejap refresh dulu. Mana link tadi? Okey.
Pergi dekat sini. Tambah gigi.gg saling tepat. Tadi dia dah keluar dah. Lepih dia tak jadi. Nah, ini cubaan je ni. Jadi ke tak jadi. Dia kalau kalau dia keluar gini, kita try je. Yes. Eh, keluar yang ni pula dah. Tu bukan pak, tu calling tu. Hmm. Tu calling tu tekan butang satu butang tu untuk open. Hmm, kejap. Eh, ni apa benda pula ni? Okey. Oh, tu dah ada orang type dah. GG.GG saling sepat. Keluar review permission betul lah tu. Review permission pun betul. Nanti sekejap. Dia ada dia punya apa tu. Cara dia kalau dia keluar review tu. Sebab kita buka banyak apa. Banyak email dalam satu masa lah. Jadi dia akan keluar review permission tu. Betul juga. Boleh je. Okay. Kejap. Boleh share balik link tadi. Ada masalah lain. Anyone ada soalan? Tak ada soalan lagi. Okay. Semua dokumen ini akan diberi share macam mana? Saya terlambat perasan list email. Yang saya dah bagi email tu pakai je yang tu, tak ada masalah. Yang tak dapat dalam email tu boleh ambil. Nanti kita bagi lagi. Okay, kita bagi lagi. Okay. Tak ada soalan lah. Okay, kita ambil balik link tadi. Dekat mana dah tadi? Nah, ini yang tak jadi tadi. Okay, ini yang kita nak buat. Klik kanan. Bukan ya atas ni yang bawah. Program dan aktiviti. Ah, ini ya. Banyak sangat folder. Okey. Ini share, dah share tadi. Kejap. Get link. Okay, viewer. Pastikan dia viewer. Jangan bagi komen. Ataupun editor ambil viewer. Viewer. Kemudian copy link. Tunggu. Tukar. Mak, tukar dulu. Tukar? Tukar kepada buka edit tu. Open. Open link. Get link. Bawah tukar. Ni. Anyone with the link. Sini viewer. Kalau ambil editor nanti semua boleh edit lah. Jadi kita ambil view saja nanti copy ya. Copy link. Kemudian dan kalau cikgu tengok kat sini share. Saya ada bagi share email kepada banyak orang pagi tadi. Sebab tu yang ada ni tapi dalam mood viewer sajalah. Dalam mood viewer saja. Dia tak boleh edit. Itu yang keluar apa tu? Yang keluar request tu. Sebab cikgu kena copy. Cikgu tak perlu tekan request. Kita memang takkan open. Okay. Pergi kepada ni yang induk kita punya tadi. Type balik . Apa tu? Lupa dah. GG.GG. Saling cepat. Okay. Kemudian paste kat sini. 002 lapor program dan aktiviti sekolah. Betul lah folder ni. Tadi kita ambil yang nombor 1 tadi. Kemudian apa nak buat ni? Next. Next. Copy off. Next. Yang ni nak ambil mana? Root of my drive. Robinhood of my drive. Okay. Next.
Kemudian ini apa nak buat ni? Copy folder. Copy folder. Tekan je. Ha, jangan takut, tekan je. Ha, kemudian dia pusing-pusing sekejap. Sekejap. Ha, okay. Dia keluar gini. Kalau pusing sampai 2-3 jam tu, tu dah. Dah apa tu? Dah hang dah komputer tu. Ha, beli komputer baru lah. Kemudian dia keluar gini. Mana nak tekan ni? Mana nak tekan ni? Copy lock. Copy lock. Ini dia akan copy. Sekejap. Folder saya tu dah ada gambar-gambar. Jadi dia ambil masa sikit lah. Tapi taklah sampai satu hari. Mungkin 3-4 minit saja, 2-3 minit kita tunggu sampai working ni dia jadi hijau. Dia jadi hijau, dia keluar perkataan apa? Complete. Dia keluar perkataan complete. Okay. Sebab saya dah pakai, ada dua borang. Dua tapak tu, jadi ada banyak gambar, jadi lambat sikit lah. Okay, siap. Complete. Tak ada dah sampai satu hari. Okay. Yang ada kat sini tak payah baca. Biar je. Dah siap ni. Pangkah dia. Tutup. 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 Tengok sini dia dah masuk dah. Tadi kita buat sekotak saja. Yang ni dia masuk sendiri. Ini maksudnya proses copy kita dah berjaya. Okay. Ada soalan setakat tu? Ada. Dia nak link baru. Tadi link tu tak boleh nak pergi ke salin cepat tu. Bagi semula link baru. Boy. Copy terus ke mana ni? Nah, iyalah. Copy paste. Dia orang hands on terus. Tadi saya ambil yang satu ni. Satu tu tak dapat dah. Kita tak bagi. Ambil yang dua ni. Bagi link semula. Paste dekat mana tu dekat chat. Share. Copy dan pelan-pelan. Aku 10 dah. Kejap lagi. 12 boleh ya. Barang baik ni kena sabar. Okey. Jadi dah masuk dekat sini. Setakat ni apabila kita copy tadi dah berjaya complete tu. Kadang-kadang dia keluar, siapa cikgu yang tanya tadi, keluar review permission tu. Bila dia keluar review permission yang kotak warna biru tu, dia sebenarnya dia pening sebab kita buka banyak email. Jadi just click saja mana email yang kita nak guna tu. Untuk atas dia pergi kepada kepada apa? Kepada Google Drive. Okey, sekarang ni kita rename folder ni. Dia keluar copy off ni dengan copy off borang lapor. Kita nak pakai ni. Borang lapor ni kita nak pakai. Jadi kita buang copy off tu. Kita ambil borang e-lapor saja. Kalau tak suka e-lapor, tukar. Buat e-lain. E-lapor tu perkataan saya je. Okey. Kemudian yang ni rename dia. Rename dia. Buang perkataan copy off tu. Sebab kita copy daripada yang owner punya. Kan ni dah jadi hak milik kita dah. Owner me dah. Okay. Bagi color sikit supaya senang kita nak cari. Kalau dalam Google Drive kita tu banyak folder. Susah juga nak cari ni. Banyak. Ini borang lapor. Dan ini dia punya folder dia. Okay. Tarik masuk dalam tu pun boleh. Lepas ni tarik pun boleh. Okay, sekarang kita tengok borang lapor kita dulu. Ini yang kita dah copy ya. Yang ni boleh edit ya. Restore dia. Boleh diedit. Tapi jangan semua banyak-banyak edit. Nanti dia rosak pula. Boleh edit. Apa yang cikgu nak edit. Yang ni boleh. Dia punya header ni. Boleh buang, tukar, kemudian
logo ni boleh buang dan tukar. Nama sekolah ni boleh tukar lah. Yang lain-lain tu tak payah. Sama aja yang lain tu. Okay. Header dengan ni. Kemudian dekat setting kena check. Kadang-kadang dia restrict. Okay. Pergi dekat setting. Takut dia restrict dekat sini. Maksudnya kalau restrict orang yang bukan email IDD, dia tak boleh buka lah borang tu. Anti dia. Yang lain-lain tu tak ada apa lah. Okay. Kemudian dekat presentation. Yang tadi saya tak tunjuk. Sebenarnya ada sesuatu yang kita bagi peringatan dekat situ. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita submit sesuatu borang tu. Selepas kita submit tu dia bagi tahu lah. Sikit pesanan. Penaja. Contohnya laporan anda telah direkod. Laporan akan dijana dan dihantar ke email anda secara automatik. Sila semak email anda dalam tempoh 5 minit selepas submit borang ilapo ini. Okey. Maksudnya borang kita okey, tak ada masalah. Semua yang saya tunjuk awal tadi ada. Tahun, hari, tarikh, tempat, masa, penganjur, kehadiran, kategori. Ini borang ni dalam mode edit. Dalam mode edit. Okey, kalau kita nak tengok preview, tekan biji mata ni, okey. Ini lah. Kalau gini dia tak boleh edit lah. Ini format kita nak hantar lah. Maksudnya borang ni dah siap lah. Okey. Okey, kalau tak nak copy buat sendiri boleh je. Sama aja buat sendiri. Buat daripada awal lagi. Tapi barang dah siap, boleh copy, copy jelah. Okey, kalau rajin nak buat sendiri boleh je. Okey. Ini borang ni. Ini borang. Kemudian ini yang kita dah colorkan tadi. Okay. Kita nak tengok tapak dia. Ada tak tapak dia dalam ni? Ini tapak ilapo ni. Okay. Ini yang kita nak guna. Copy folder ni buang je. Copy folder ni buang je, remove je. Okay, remove. Okay, yang ni pun boleh remove. Nanti kita ambil balik yang baru punya. Okay, borang ilapo yang duduk dalam ni pun boleh buang dia, remove dia. Banyak-banyak tak pakai ya. Yang ni biar je di situ, nanti kita susun balik. Ini sebab yang kita copy tadi. Okay, jadi pergi balik kepada borang ilapo ni. Yang duduk di luar tadi, yang duduk di luar, drag dia masuk dalam ni. Drag dia masuk dalam ni. Okay. Drag dia masuk dalam tu. Jadi, dia duduk kat sini. Jadi, kita ada borang ilapo dan kita ada tapak ilapo. Nanti kita nak buat sheet yang baru lah. Okay. Yang dua atas ni abaikan dulu. Abaikan dulu. Ini yang kita copy tadi. Okay. Kita settle yang ni dulu. Okay. Borang ilapo ni. Borang ilapo ni. Kita klik dia. Kita nak tengok dia punya sheet dia. Okay. Klik dekat respon. Okay. Klik dekat respon. Ni. View respon in sheet. Dekat ni tak ada data sebab kita tak isi lagi borang ni. Dia masih kosong lagi. Kalau kita dah isi nanti dia adalah isi dia. Okey, kita nak keluarkan dia punya sheet dulu. Nak isi dulu, keluar sheet kemudian pun boleh. Nak keluarkan sheet dulu, nak isi lepas ni pun boleh juga. Tak ada masalah, sama aja. Okey, dia boleh buat dua-dua tu. Okey. Ini yang apa? Yang saya dah isi sebelum ni lah. Sebab kita copy yang tu kan. Jadi kalau tak nak ni, buang lah. Okey, boleh buang lah. Ataupun delete pun boleh juga. Sama aja. Okay. Yang atas ni, kita kena pastikan dia sama seperti yang ada dekat dekat apa bang? Dekat tapak tadi. Okay. Ini buang dulu lah. Sebab kita belum share lagi. Okay. Kita tengok tapak dia ni. Tapak ilapo ni. Ni.
takut-takut ada benda yang yang hilang ke, yang rosak, yang error ke. Okey, tengok sekejap lah, check sebelum kita masukkan dokumen studio nanti. Okey, besarkan sikit. Okey, nampaknya masih ada lagi kat sini. Check dia punya ni, takut ada gangguan makhluk-makhluk halus. Kadang-kadang dia pandai rosak juga, tak mustahil. Okey. Nampaknya dia berada dalam keadaan yang selamat, boleh digunakan. Tengok dekat sheet ni, catatan yang tajuk yang atas tu sama seperti mana yang ada dekat sheet tadi. Apa ni? Google Slide tadi. Slide. Nak pakai Google Docs pun boleh juga. Okey. 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 Okey, ni kita punya tapak dia. Okey, tak ada masalah. Ini Google Sheet pun okey. Sekarang kita cuba masukkan data. Cuba masukkan data. Lepas tu kita generate. Nah, kita testing dululah sebelum kita pakai borang ni. Okey. Kita nak buat adds on dokumen studio dulu pun boleh. Okey, contoh. Ini kita dah buang data asal tadi kan. Tapi kita nak tengok juga betul ke sheet ini dengan Google Form tadi. Kadang-kadang boleh silap juga. Kita masukkan data dulu. Kita nak test dia link tidak ni. Kita cuba isi satu borang Ilapo ni. Lepas ni baru kita set up dokumen studio. Nak set up dokumen studio pun dulu pun boleh, tak ada masalah. Dia mana-mana aja. Okey, kita klik pada preview. Kita test. Kita guna borang dulu. Kita test dulu. Okey, email, masukkan email. Apa email? Apa email ni? Training ah, training. Training at EDD. Okey. Email cikgu lah. Ini saya bagi contoh. Saya punya Google Drive je. Kita nak hantar pada diri sendiri. Kalau kita masukkan email orang lain, dia pergi ke orang lain. Tahun 2020. Hari, apa-apa lah. Ini sekadar nak test saja. Tarikh, bila-bila boleh. Tempat, sekolah kita lah, contoh SMK Kota Samarahan Sarawak. Masa pukul 12 tengah hari. Tengah hari. Penganjur, katakan penganjur daripada PPD, PPD Samarahan. Kehadiran semua guru dan semua AKP. Katakan PPD datang buat buat apa? Buat ceramah. Buat dialog lah. Buat dialog. Apa perinciannya? Dialog khas bersama PPD Samarahan dan warga sekolah. Kemudian attachment gambar 6 keping. Standby siap-siaplah gambar tu. Kalau kita ambil gambar banyak-banyak, pilihlah 6 keping yang terbaik, ataupun paling kurang setiap aktiviti dan program kita ambil 6 keping je. Pilih yang terbaik. Kalau ni saya guna komputer ni, save dekat desktop lah. Kalau guna telefon, kita simpan dalam galeri. Galeri ke WhatsApp ke Telegram ke, itu ikut pandai lah. Kemudian cari gambar. Kalau dekat PC ni, kita simpan dekat desktop lah. Mana gambar nak cari ni? Ada gambar. Okey, contoh kejap cari gambar dulu. Mana gambar ni? Susah juga cari gambar ni. Komputer baru ni tak ada gambar lagi.
Okey, ha ni. Gambar satu. Kemudian upload. Gambar dua. Upload. Gambar tiga. Upload. Gambar empat. Upload. Gambar lima. Upload. Gambar enam. Upload. Ha, cukup lah nak gambar. Catatan, tulislah catatan. Yang paling mudah berakhir bila apa refleksi, lebih kurang gitu lah. Dialog tamat jam 3 petang, contoh. Dilaporkan oleh SU Ladap. Letaklah nama. Contoh. Kemudian submit. Nah, dia pusing-pusing sekejap. Gambar tu yang buat dia jadi lambat tu. Dengan internet kita jugalah. Okey, bila kita submit, dia akan beritahu apa ni? Laporan anda telah direkod. Laporan akan dijana dan dihantar ke email anda secara automatik. Semak email anda 5 minit selepas submit. Tapi yang pertama ni dia tak hantar lagi lah sebab kita tak setting Docomo Studio lagi. Lepas ni baru kita setting lah. Kita nak masukkan data dalam dalam sheet ni dulu. Okey, tengok. Data dah masuk ah. Ni. Data dah masuk. Okey. Data dah masuk. Dilaporkan semua pun dah ada. Sekarang ni kita setting dulu Docomo Studio supaya lepas ni dia akan jadi automatik. Ini kita tak setting lagi Docomo Studio. Okey. Satu ada soalan? Boleh teruskan? Any question? Senyap je ni. Ke pas mana belaka? Okay. Kita setting Docomo Studio. Teruskan. Setting Docomo Studio. Kalau kita dah buat Docomo Studio daripada awal tadi, tak payah buat lah. Sekarang kita buat Docomo Studio lewat kemudian. Okay. Open. Kalau yang belum ada Docomo Studio EDD tu, let's say tu, kena apa? Kena restore dia punya lesen dulu lah. Okay, contoh nak restore lesen. Add on Docomo Studio. Ni deactive. Saya cuba deactive balik ya. Ni, ini maksudnya ini tak ada lesen ni. Dia suruh upgrade ni, dia suruh bayar ni. Ini tak ada lesen. Sekarang kita nak aktifkan Docomo Studio EDD. Okay. Add on. Pergi Docomo Studio. Ni kita nak reactive ataupun ambil balik dia punya apa? Dia punya lesen lah. Okay. Okay. Lesen ni telah pun diaktifkan. Siapa ada lagi ke yang tak aktifkan lesen? Saya bagi lesen key dia kat sini. Hari tu saya bagi dekat siapa. Ni, lesen key. Tapi moleknya isi pakai borang lah. Malam ni saya bagilah untuk yang join ni. Okay. Ini lesen key Docomo Studio. Tak reti nak buat tu boleh tengok video. Ada video. Okay. Kalau tak pakai lesen, dia tak banyak sehari dalam 10 keping je. Okay, open. Ni free trial. Free trial ni maksudnya dia tak aktif ni. Kita nak masukkan balik lesen sebab kita dah mana dia tak keluar ni.
Reaktif balik. Oh ni, upgrade, upgrade, upgrade. Nah, bukan upgrade. Active lesson. Active lesson, active lesson. Ini bagi yang baru lah. Bagi yang belum masuk lesson lagi. Kalau dah masuk lesson, sekali je. Okay. Kemudian ambil key tadi. Mana key tadi? Ha ni. Key yang bagi. Key ni mahal ni. Ha, RM9,000 lebih. Ugi tak pakai. Okay, key ni mahal ni. Okay, klik dalam tu. Bagi yang belum aktif lah. Kalau dah aktif, dia sekali je. Kemudian, apa nak tekan ni? Activate lesson. Okay. Nah, dia keluar gitu. Dia keluar 19.0. Kalau tadi, dia keluar trial ataupun premium. Yang tu kena bayar. Nah, yang ni, ididik dah bayar lah. Pakai je. Bila keluar gini, pergi kepada enable ni. Tekan yes. Kemudian, pergi pada Google Slide. Kita nak ambil tapak ni. Ha ni. Tapak e-lapo ni. Ataupun dekat sini. Kalau kita ada banyak-banyak barang tu, bagi rename yang senang kita cari. Tapak e-lapor SMK Kota Semerahan. Supaya dia tak berduka. Kan pergi ambil tapak e-lapor benda lain pula. Pening nanti. Okay. Nah ni. Ambil yang terkini. Yang kita dah update. Select. Okay. Dekat sini dia ada marker ni ada 17. Yang kita dah tagging. Ini tak payah kacau lah. Dia dah siap-siap. Kemudian kita nak pilih merge ini dengan nama apa. Biasanya kita ambil nama file. Okay. Okay. Ini boleh pilih lah mana-mana untuk renamekan dia. Saya suka ambil yang ni. Perincian program dan aktiviti ni. Supaya dia keluar nama tu sebiji seperti nama. Nama yang kita lapor tadi lah. Perincian program dan aktiviti. Okey. Kemudian klik lagi bawah pelan-pelan. Email. Kita nak suruh dia send email secara automatik kepada sesiapa yang isi borang ni nantilah. Okey, klik yes. Dia keluar gini. Send email tu, kita pilih email kat sini. Email orang yang lapor tu mula-mula, tu sangat penting. Kita hantar kat dia dulu. Apa ni, sender full name. Dihantar oleh siapa? Kita guna nama sekolah lah. SMK Kota Samarahan. Email subjek. Apa tajuknya? Laporan. Ilapor program dan aktiviti sekolah tahun 2020. Kalau nak tambah-tambahlah. Kemudian kalau kita nak hantar kepada orang lain juga, boleh type email tu dekat sini lah. Ataupun dekat BCC, nak hantar kepada pengetua, nak hantar kepada PK1, kepada PK2, PK3, PK4. Boleh boleh CC kat situ. Kemudian dekat bawah ni, text body message. Apa yang kita nak bagi pesanan ataupun ucapan. Nak bagi salam ke apa ke boleh lah. Contoh, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemudian, bagi nama dia. Kita copy daripada sini aja. Mana nama ni? Dilaporkan oleh itu merujuk kepada nama dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama dia. Lepas tu kita type lagi dikepilkan bersama ini.
api dapur yang telah dijana. Ya, tu ayat sendiri ya. Ha, saya bagi contoh je. Apa ilapunya, kita ambil tajuk dia. Untuk apa? Untuk makluman dan rekod pihak tuan. Kalau nak letak, katakan kita nak hantar terus kepada PPD sebagai salinan untuk dia, letak kat atas ni. Okey. Terima kasih. Save. Okey, save. Kemudian, apa lagi? Kita kena upload to Google Drive. Kita nak simpan kat mana? Upload to Google Drive. Jadi, pergi balik dekat sini. Okey, ini yang asal tadi, kita buang saja. Kita buat yang baru. Okey, supaya dia tak pening. Okey, borang ilapo Google Sheet ni. Okey, kita buat satu folder simpanan. Folder simpanan, contoh ini nak letak nama lain boleh, saya tak nak bagi sama dengan yang asal tadi. Simpanan ilapo file, simpanan data ilapo kita. Kita nak suruh simpan kat sini semua. Dia punya data dia simpan kat situ. Jadi pergi balik kat sini, upload to Google Drive, pergi dekat replace ni. Simpanan data ilapo, klik kat situ. Apa nama tadi, betul ke? Simpanan data ilapo. Bila buka banyak Google Drive ni, kadang-kadang dia pergi ke lain nanti. Kita tak nak dia bertukar. Okey, simpanan data ilapo. Lepas tu, dekat sini kita pilih tarikh. Supaya dia susun ikut tarikh. Senang kita nak cari. Ikut tarikh. Kemudian, apa lagi? Tu tak perlu, tu tak perlu. Finish and merge. Okey. Kita ambil yang bawah ni dengan yang atas ni lah. Kita nak try generate yang atas ni. Merge document now. Dan satu lagi, merge on form submit. Maksudnya setiap kali borang itu ada orang submit ataupun data masuk, dia akan running. Okey, kita tekan dia running. Ini satu dokumen. Dia sedang proses dokumen kita tadi. Okey. Nah, ni. Dia sedang proses. Nah, dia dah email pun. Okey, sekarang kita cuba tengok dekat email. Dekat email. Dekat email kita. Ada tak data masuk? Okey. Dekat inbox ni. Tak masuk, tak ada lagi. Okay. Ni. Send to training at EDD. Dialog khas. Kita tengok borang dia, dia jana tu jadi ke tak jadi. Tak jadi, kena buat semula. Okey, ni. Ilapo program dan aktiviti sekolah tahun 2020 hari Selasa, tarikh masa 12 tengah hari seperti mana yang kita key in tadi ya. Kategori dialog, nama program dengan gambar ni. Insert gambar. Catatan dialog tamat jam 3 petang dilapor oleh SU Ladap. Maksudnya menjadilah kita punya report kita tadi. Ini yang kita nak. Kita type dalam Google Form. Dia pergi kepada Google Sheet. Lepas tu dia transform kepada sekeping kertas ni. Sekeping kertas. Okay. Tengok. Tak masuk dalam email ni. Ataupun mungkin ada silap setting tadi. Kita check balik pun ni. Okay. Kita test balik. Okay. Okay.
Okey, kemudian pergi balik kepada kita punya yang ni. Simpan data Yelapo ni. Ha, tengok dia dah ada ni kat sini mengikut tarif. Okey. Jadi kalau ada banyak nanti, dia akan susun ikut tarif ya. Senanglah kita cari nanti. Bulan 12, bulan 10, bulan 9, bulan 5. Contoh. Okey. Borang, Yelapo, Google Form, Google Sheet dan juga tapak. Okey. Yang lain ni, ni duduk kat luar ni. Dia berterabur sikit. Nanti kita susun balik ya. Okey, gambar. Sepatutnya dia duduk dalam dalam gambar tadi. Berterabur. Okey. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 dan gambar 6. Okey. Ini apa? Yang tak pakai kita tutup dia. Kita tutup dia. Okey. Kemudian nak buat shortcut borang tadi. Nak buat shortcut borang tadi supaya dia link dia tak jadi panjang dan kita boleh share kepada orang yang nak isi lah. Contohnya borang Yelapo ni. Okey. Klik dekat mata ni. Ambil Google Form tu. Copy. Ni banyak cara ni, macam-macam cara pun boleh. Contoh kita pergi kepada bit.ly ke gg.gg pun boleh. Bit.ly. Untuk pendekkan dia punya link ni. Okay. Bit.ly. Bit.ly. Ni nak buat shorten link. Paste kat situ. Okay. Kapur sekolah saya contoh. Copy tu, save, paste dekat mana-mana lah, simpan. Okay. Jadi yang ni kita share dalam grup sekolah nanti. Jadi cikgu-cikgu klik kat situ. Cuba siapa-siapa isi, boleh isi tu. Kemudian yang ni pun kita boleh buat shortcut juga. Orang yang dah isi dia nak tengok data tu ataupun orang lain dia nak tengok yang dia tak terima email, kita boleh buat shortcut juga. Okey. Restrict, ambil yang bawah ni. Tapi dalam bentuk viewer saja. Copy link. Contoh pergi dekat sini. Create semak di kapur sekolah saya contoh. Okay. P F pergi ke sini. Dua link tu je yang penting. Ada orang dia nak lapu dan ada orang dia nak tengok je apa yang orang lain lapu. Dia boleh klik kat situ. Okey, ada soalan cakap ni? Saya nak check sini tadi. Tak masuk email. Ada silap setting kot. Semua faham tu. Diam je semua orang. Faham tu.
jelas. Jelas semua tiada soalan setakat ni. Oh, okay. Rupa-rupanya saya hantar pergi ke email PB. Ke email mana ni? Tak keluar kat sini. Okey, bila dah siap? Ah, ini yang saya punya. Ah, yang dah siap dia ni. Okey. Dia ada gambar, ada koleksi borang Ilapo dengan tapak Ilapo. Ini saja. Ini format saya lah. Kalau cikgu nak ubah format lain, ubah je. Tak ada masalah. Kita bagi contoh dan idea je. Perkataan-perkataan ini kalau tak suka ni tukar, boleh tukar. Dekat borang Ilapo ni, dia ada sikit setting kat sini. Setting formula sikit saja. Tarikh ni, kalau dekat cikgu punya borang, dia keluar month, bukan day, month year. Dia keluar bulan dulu ke tahun dulu, kena ubah setting. Kena ubah setting. Ini saya dah ubah setting tadi dekat sini. Dia ada tempat kita nak setting ni kalau dia tak keluar tarikh ni. Kalau tidak nanti, dekat sheet nanti dia keluar bulan dulu. Dia bukan ikut kita punya... kita ikut UK, kita ikut UK. Kalau setengah-setengah negara orang putih tu dia keluar bulan dulu. Jadi kita tak nak, kita nak yang Malaysia punya style lah. Kemudian dekat sini ada sikit formula untuk type huruf besar. Ni, regular expression. Kalau cikgu klik kat situ dia keluar satu benda pelik sikit. Abaikan sajalah, buat tak nampak je. Kemudian kalau kita ubah-ubah dekat sini, ubah-ubah dekat situ, dekat sheet ni dia berubah-ubah juga. Bila dia berubah-ubah, kadang-kadang bila kita hantar submit dia tak sampai. Ataupun ada data tak masuk dalam sistem. Okey, ada data yang tak masuk dalam sistem. Contoh bila kita hantar kita hantar ke kita sendiri, senanglah kita semak sebab kita ada email kita. Ni, siapa punya ni? Hadijah Fazila. Okey. Ini saya bagi pautan tadi. Sila ambil kepada. Okey. Ni. Rekod lapor aktiviti sekolah. Dia hantar mesej kat kita. Ini saya hantar bila yang malam ke? Pagi tadi, tengah hari tadi. Okey. Dia hantar kat kita. Kalau kita hantar kat orang, dia keluarlah kat email orang tu. Begini bila rupa bila kita hantarlah. Dengan PDF attachment kat bawah tu. Tapi kalau kita tak nak tengok kat situ, dalam ni pun ada. Dalam gambar. Ini gambar-gambar ni. Ini koleksi. Kalau kita hantar banyak-banyak lah. Kita hantar dua kali lah, dia keluar ikut tarikh. Kalau kita setting letak tarikh lah. Kalau kita letak benda lain, dia keluar benda lain lah. Okey, ini saja. Borang, Google Form, Google Sheet, dia punya respon dia. Dengan tapak tu dalam Google Slide. Lepas tu kita jumpi dia dengan menggunakan Data Studio. Data studio tu kita jumpi dia dekat sini. Try dan error lah. Kadang-kadang buat sekali tu ada benda-benda yang kita terdelete, terlebih type, dia tak jadi ya. 2-3 kali jadi ya. Try dan error. Okay. Kalau dia dah running, dekat belakang ni dia tulis Dokumen Studio, tapak Ilapo, email kepada siapa.
Eh, 10:30 dah. Yang saya tunjuk tu ikut dia punya item-item saya lah. Kalau cikgu nak guna item-item lain, tukar ya. Tukar dekat Google Form, tukar dekat tapak tu. Kadang-kadang nak edit dia susah kalau banyak sangat beza dia. Buat baru ya. Buat baru lagi mudah sebenarnya. Kalau jauh sangat beza dia lah. Okay. Ah, ada orang cuba hantar. Apa yang dihantar tu? Kita tengok kejap. Mesyuarat penyelarasan. Ah. Eh, dahsyatnya laporan bergambar dia. Itu pemula admit tu. Cap. Okey tu try error. Jadi tu. Gambar tu saya letak kat situ 6. Kalau tak nak 6, tak 2 pun boleh je. Tapi kosong. Banyak sangat dia jadi padat pula. Okey, ha, ini rekod yang kita hantar tadi. Okey, asalnya itu saja. Kalau tak jadi, try dan error lah. Jadi bila dah siap nanti, gini ya, yang ada dekat cikgu punya tapak tu. Dalam folder tu. Nama-nama tu boleh di-rename balik. Kalau tak nak guna nama seperti yang saya tunjuk tu. Okey, ada soalan lagi? Ha, testing saja. Kalau cikgu nak mula daripada kosong, tak nak pakai yang saya tunjuk tadi, cikgu buat Google Form, pada masa yang sama sediakan tapak, lepas tu pergi kepada sheet, merge dia dengan dokumen studio. Lepas tu jangan lupa bila dekat dokumen studio tu, contoh ini kan, baik kita nak buat janaan secara automatik. Bila nak automatik tu dekat as on ni. Dokumen studio tu. Ambil. Ini. Merge on form submit. Jangan lupa ambil ni. Merge on form submit. Maksudnya setiap kali orang submit dia terus di. Dijana lah. Dijana. Testing lo 2-3-4 kali menjadi baru boleh pakai. Kalau tak menjadi tengoklah mana tempat dia tak kena tu. Kadang-kadang tarikh ni dia lari pergi ke lain. Kalau kita banyak kali ubah-ubah dia punya kolom-kolom ni pun akan jadi berubah juga. Kalau kita banyak banyak apa banyak add dia punya apa panggil ni? Ni dekat sini. Ni. Kita banyak tambah question, ubah sana, ubah sini, lepas tu tukar lagi. Jadi dekat sheet nanti pun dia akan jadi berterabuhan juga. Jadi set rancang betul-betul dulu. Buat kerangka draft dulu, soalan satu apa, soalan dua apa, soalan tiga apa.
bila dah betul siap-siap tu, bagi takut nanti bila kita buat, tak naklah tahun duduk atas, nak tahun duduk kat bawah ni ya. Lepas tu tarik ni, tak naklah tarik kat sini, nak letak kat sini. Jadi dia huara, sekejap tarik atas, sekejap tarik bawah. Dekat sheet nanti bertaburan nanti. Bila kita generate nanti, dia jadi tak cantik ya. Okay, buat kerangka dulu lah. Soalan nombor satu apa, soalan nombor dua apa, soalan nombor tiga apa. Kalau nak buat yang lain lah, kalau malas ambil je yang saya dah buat ni. Tapi kalau nak ubah-ubah banyak ubah sangat, dia jadi tak cantik pula, rosak pula. Buat yang baru je, mudah. Simple je ni, kaedah yang selemah-lemah iman je. Tapi daripada tak ada tu, baik ada. Kalau ada ilmu yang tinggi lagi, gunalah kaedah lain yang lebih canggih lagi. Yang penting dia memudahkan kerja kita dan ada rekod. Ada rekod. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan, bagi Cikgu Ina aja jawab. Ada soalan lagi tak Cikgu-Cikgu sekalian? Hey, ramai juga 140. Ramai. Kalau yang dengar saja tak buat, dia tak tahu masalah dia. Kalau yang dah buat tu, dia tahu masalah dan tahu jalan penyelesaian dia lah. Okay, kalau nak pakai, kena try buat lah. Dia mudah je, mudah. Kali pertama, dia adalah error-error sikit tu. Biasalah, tapi jangan takut. Kalau dia rosak, tak jadi, buat semula. Kalau dia rosak, tak jadi, buat semula. Dia tak ada benda apa-apa yang rugi pun. Janji ada elektrik, ada internet, boleh buat. Google Form, Google Sheet, Google Slide dan juga Document Studio. Gabungan 1, 2, 3, 4. Kemudian email kita lah, ataupun email orang lain ke. Kemudian gambar, itu saja. Macam mana nak tukar tarikh tu jadi day, month and year? Ini soalan kebat ni. Macam mana nak tukar? Dia ada banyak cara nak tukar tu. Okay, contohnya. Nak tukar dekat mana tu? Nak tukar dekat Google Form ke? Nak tukar dekat sheet? Nak tukar dekat sheet gini. Okay. Kalau dekat sheet ni, contoh saya ni, saya dah tukar ni 26 bulan 12. Kalau saya tak tukar ni, dia akan jadi macam mana? Jadi 12-26. Jadi bulan tu duduk kat tengah. Dekat timestamp ni. Sama juga dekat sini. Sama juga dekat mana? Ni dekat tarikh ni. Dia tak sama. Dia keluar 20 apa ni? 12 26. 26 12. Kalau dekat sheet ni, dekat file ni, pergi dekat file spreadsheet setting. Dekat sini ambil United Kingdom UK. Save. Dan kalau di Google Form, kalau di Google Form ni, Google Form ni saya tak ingat dah kat mana. Pergi dekat sini. Pergi dekat account. Oh, tak ingat lah. Kat mana saya cari tadi? Kan tadi lama dah setting ni. Nanti saya tunjuk balik. Ni. Language.
Ambil Australia. Australia. English, Australia. English, Australia. Klik dekat situ. Ambil Australia. Saya dah pilih. Pilih apa lagi? Okay. Ambil English, Australia. Lepas tu tekan refresh. Jadi dekat Google Form ni, dia akan keluar day, month, year. Kalau tak buat begitu, dia akan keluar month, day, year. Itu petua dia. Kalau tak pernah setting, apabila dekat tarikh ni kita pilih date, dia keluar month, day, year. Jadi bila kita setting pilih Australia tadi, barulah dia akan keluar day, month, year. Jadi kita nak yang macam tu lah. Yang Malaysia punya timing lah. Bukannya bulan duduk di depan, kita nak bulan di tengah. Kita nak bulan di tengah. Boleh juga kita buat dekat format sini. Number, pilih sini. Tapi dia tukar hanya pada yang kita dah set je. Kalau esok katakan ada data masuk, orang hantar ilapu, dia tak tukar automatik. Jadi kita setting dekat sini. Dan juga setting dekat sini. Jadi dia selesai lah. Okay. Cuba seorang lagi test dekat saya punya borang ni. Okay. Ini link panjang lah. Okay, link panjang. Siapa yang ada gambar tu, cuba test dekat saya punya borang. Gambar-gambar boleh simpan kat mana-mana je. Saya simpan dekat Telegram pun, kadang-kadang simpan kat sini. Ya, senang kita nak cari. Okey, contohnya gini. Ilapo program dan aktiviti sekolah. Okey. Saya buat gitu je. Atas ilapo, bawah isemak. Tak semua orang nak melapo dan tak semua juga orang nak menyemak. Kalau dia nak lapo, dia klik yang atas. Kalau dia nak tengok hasil laporan, dia klik yang bawah tu. Oh, hari ini ada dua laporan. Oh, minggu lepas ada satu laporan. Dia klik dekat situ. Tak payah dia buka email. Lagi mudah. Kadang-kadang email dia pun tak ingat, tak boleh nak buka. Dia kata, fikir petang contoh. Ketua bidang ada lapor. Fikir pun ada lapor. Ketua panitia ke ada lapor. Tapi tak ada lah email. Ataupun tak ingat email dia nak masuk. Jadi dia klik kat situ je. Oh, ini laporannya. Okey. Dia boleh klik kat situ. Jadikan dia sebagai one stop center lah. Okey, ada soalan lagi? Lama tak perijai ni. Hilang habis dah ilmu-ilmu. Ilmu layar buruk ya dia. Okey. Siapa dah cuba? Ada yang berjaya? Ada yang tak berjaya? Yang berjaya tu biasa ya. Yang tak berjaya pun biasa juga. Untuk kali pertama, kali kedua. Siapa nak respon? Siapa dah cuba? Tak apa, try je. Banyak kali cikgu belajar, banyak kali cikgu cuba, banyak benda yang cikgu tahu. Dan baru kita tahu bahawa kita tak tahu banyak benda.
Ya, berjaya setting tarikh. Ha, itu pun dah satu kejayaan dah. Cikgu boleh try yang tapak saya bagi ataupun cikgu boleh buat tapak sendiri. Tak ada masalah. Ah, cikgu Muhammad Farid dah berjaya buat. Pastikan dia ada dalam email kita sendiri satu dan dia juga ada di dalam database satu. Ah, susunan folder di dalam drive tu susun sendiri ya. Rename nama tu rename sendiri ya. Ikut pandai yang tu. Ha, kalau ikut contoh saya, saya simple saja. Okey. Ha, ikut contoh saya, saya hanya ada ni saja. Contoh untuk SMK Kota ni, saya belum buat habis lagi ni. Ha, buat EE yang mana ada je dulu. Ha, contoh, E guru pindah keluar. Ada yang tanya, apa ada dalam E pindah keluar ni? Saya kata, rekod cikgu yang pindah tu ada 3 orang dengan dia punya screenshot. Surat tak ada lagi. Ha, saya letak itu lah. Jadi kalau kita nak rujuk cikgu ni pindah ke negeri mana, pindah bila, ada kat sini. Simpan situ. Bukannya sistem pun. Ha, bukan semua benda yang ada dalam ni sistem. Ini rekod je tempat kita menyimpan data. Surat, minit mesyuarat, pelaporan. Ha, nanti yang ada sistem adalah yang tak ada sistem tu dia sekadar tempat simpanan je. Yang lain tu nanti pelan-pelan lah kita buat dan tambah dia. Ada cikgu minta ni, semua ni. Saya tak boleh bagi semua ni sebab ada benda-benda yang sulit. Surat komplain, surat aduan, surat layang, semua ada dalam ni. Tak boleh bagi semua. Kalau untuk yang program dan aktiviti ni, benda ni je boleh bagi. Ini tak ada yang sulit pun. Kalau cikgu-cikgu ada buat yang sistem yang lain-lain lagi, yang canggih tapi yang mudah. Mudah untuk orang pakai dan mudah untuk orang tengok, boleh je share-share. Sebab kita bagi benda yang cikgu boleh belajar dan cikgu boleh edit dan boleh buat ikut cita rasa sendiri. Kalau benda tu tak boleh nak ubah, tak boleh nak tukar, dia jadi payah. Okey, nampaknya ada seorang hantar apa yang dia hantar dalam koleksi Ilapo ni. Bulan 12. Wah, laporan unik co-curriculum. Laporan unik co-curriculum. Okey, oh, cepat sangat saya buka. Dia ambil masa beberapa saat untuk tukar daripada sheet ni kepada PDF. Okey, ni tak tahu siapa yang melapor ni. Hari Khamis di rumah masing-masing, penganjur diri sendiri, kehadiran 10 orang, kategori lain-lain, laporan unik co-curriculum. Oh, Cikgu Fu. Oh, Cikgu Fu, saya tengok bila dia hantar, siang tadi ke? Dia punya gambar bertaburan sikit. Ini nampak cantik sikit ya. Dah makin mantap. Jadi boleh di adjust susun balik ni. Kalau nak gambar ni dia jadi melintang ke, menegak ke, menungging ke, menyengging ke, terpulang lah. Try. Ubah. Ikut susunan dan juga cita rasa kita sendirilah. Kalau nak canggih lagi, masukkan banyak-banyak sikit formula tu, biar dia pening. Okey, ini cikgu guna saya punya borang. Jadi pelaporan pun masuk dalam saya punya database. Satu. Dan dia juga akan pergi ke email cikgu satu. Begitu. Okey, cikgu boleh try buat. Kalau tak jadi, boleh PM Cikgu Ben. Minta dia repair, tengok mana yang tak betul tu. Saya punya tapak pun dia yang buat ni. Dah banyak orang. Cubaan. Banyak orang dah tolong isi lah.
Okey, kita tengok siapa yang hantar report lagi. Ah, laporan bergambar. Eh, semua gambar saya letak sini. Cepat punya kerja ni. Okey. Gambar tu ada lari sikit-sikit aja. Okey. Ada banyak cubaan-cubaan ni. Nah, jom ke sekolah. Ini saya punya jiran. Tuan Guru Besar. Sekolah dia sebelah dengan saya punya sekolah. Okey. Simple tapi menggambarkan apa yang berlaku pada hari tersebut dengan 6 keping gambar tu. Yang pentingnya gambar permulaan, gambar pertengahan dengan gambar keseluruhan, gambar ujung. Nampaklah apa yang berlaku pada hari tersebut. Okey. Pada hari Sabtu, tempatnya tak kena ni, di warung. Di warung dia buat jom ke sekolah. Okey, cubaan. Ini cubaan saja. Okey. Penganjur JNJ, kehadiran hadir. Okey. Okey, Cikgu Zila ni hantar apa ni? Berjaya belajar. Tahniah cikgu. Dialog bersama rakan lama. Mana dialognya? Soalan daripada Cikgu Yati tu, macam mana nak adjust kalau gambar tu dia lari-lari sikit? Nak adjust kat mana? Adjust dia punya kotak tu lah. Oh, adjust kotak. Adjust kotak Cikgu Yati. Adjust kotak. Setiap gambar ni dia ada kotak dia tu dekat Google Slide tu. Dan bergantung kepada gambar yang kita ambil tu juga. Lepas tu gambar yang kita ambil pun nak kena seragam. Dan kalau dia ada lari-lari sikit, adjust. Mungkin kotak tu ada berlari-lari anak sikit. Jadi bila dia generate tu, dia ada ada sengit-sengit sikit lah. Boleh adjust tu. Kalau semua siap sempurna, nanti tak ada kerja pula. Yang tadi ada cikgu tanya tu, bila letak caption tak kat bawah tu, macam letak gambar perhimpunan, letak caption. Gambar tu setiap tu ada dia punya caption kat bawah dia. Tak boleh buat macam tu? Boleh buat. Boleh buat dekat Google Slide. Boleh buat. Semuanya boleh buat. Pulang ke cikgu-cikgu. Saya bagi contoh dan idea je yang paling mudah je. Cikgu nak yang canggih, yang hebat lagi pun boleh. Oh, kita try and error lah. Dia kalau nak buat canggih lagi boleh, tapi kena guna banyak ilmu dengan banyak kemahiran, dengan banyak formula. Peninglah pula nak belajar yang tu. Jadi kita bagi yang paling basic je. Tapi kalau yang basic tu dah kuasai, nak advance lagi, boleh je. Betul lah, dia macam video kita lah, gambar ni kan. Buat saya siap. Dalam masa seminggu, dua minggu ni masih cuti, kita cuba-cuba. Kalau nampak ada yang tak kena, tak betul, kita masih boleh repair lagi. Nanti bila dah sekolah nanti kita pakai je. Gitu. Sekarang ni kita peringkat mencuba. Buat apa-apa borang, apa-apa sistem, cari sikit-sikit formula yang mudah-mudah tu. Kalau tak pakai untuk sekolah pun, kita pakai untuk diri kita sendiri. Contoh yang borang ni, pelaporan ni, aktiviti ni, setiap kali kita pergi kursus, setiap kali kita pergi mesyuarat, setiap kali kita pergi bengkel, kita buat untuk kita je. Tak perlu nak lapor untuk sekolah pun tak ada masalah. Tapi kalau nak digunakan untuk satu sekolah,
pun boleh. Ha, maksudnya hari ni kita tak ada aktiviti. Kita tak lapor. Tetapi Cikgu B dia ada aktiviti. Dia yang lapor. Ha, Cikgu C dia ada aktiviti. Dia yang lapor. Cikgu D dia ada aktiviti. Dia yang lapor. Takkan kita hari-hari ada aktiviti. Kalau nak lapor hari-hari mengajar pun boleh juga. Tak ada masalah. Ha, 8 kali masuk kelas. Nah, 8 kali hantar aktiviti pelaporan secara bergambar. Macam tu. Ha, tepek dalam RPS. Lagi tebal RPS cikgu. Pun boleh. Semua ini bergantung kepada cikgu-cikgu lah. Dan borang ni juga, kaedah ni juga boleh diguna untuk buat e-rosak. Saya tengah ubah suai sikit borang yang sama untuk buat e-rosak. Dekat sekolah kan kita selalu jumpa kerosakan-kerosakan benda-benda yang perlu di-repair. Jadi kalau cikgu-cikgu pusing berjalan, tengok tiba-tiba tengok kipas rosak. Jadi terus klik. Tarikh, tempat, jenis kerosakan, apa yang rosak, kalau ada kos, berapa anggaran kos, apa tindakan. Ambil gambar yang rosak tu, paip pecah ke, kipas tercabut ke, kerusi patah ke, terus ambil gambar 2, 3, 4, 5, 6 keping, terus rekodkan dia, hantar ke pejabat, kepada teknisyen ke, kepada pekerja ke, kepada pengetua gurusa untuk tindakan. Kadang-kadang pengetua gurusa tak ada di sekolah tapi tak ada orang report. Tak ada orang ambil gambar, tak ada orang hantar laporan secara secara rasmi lah. Jadi gunakan borang ini. Jalan-jalan-jalan, ambil gambar, isi-isi-isi kat telefon, terus ambil. Selesai kerja kita. Ada rasa bertanggungjawab kita lah. Kita nak repair, kita mungkin tak ada masa tapi kita just melaporkan apa keadaan yang berlaku di sekolah ataupun di tempat kita lah. Mungkin di blok tu hanya kita je ada, orang lain tak pergi pun. Jadi kita ambil gambar, kita buat laporan. Jadi orang yang tak pergi dia boleh tengok, oh rupa-rupanya ada kerosakan ataupun ada aktiviti dekat bangunan tu. Tapi buat secara secara sistematik lah supaya dia menjadi dokumen rasmi. Kalau kita je ambil je gambar, hantar dekat FB gitu, orang tu komen, orang ni komen, dia tak menjadi dokumen yang rasmi. Nanti bila nak evident, payah. Jadi buat evidence siap-siap. Okey. Rasanya itu sajalah, dah pukul 11 ni. Dah nak sahur dah. Kalau ada yang tak faham lagi, kita suruh Cikgu Fu je buat nanti bengkel. Dia dah berjaya buat tu. Saya cuma bagi idea je. Kadang-kadang yang saya buat pun tak menjadi juga. Banyak error juga. Biasalah tu. Kita sama-sama belajar. Kadang-kadang kita tahu tapi bila dah lama tak pakai tak tahu, tak ingat sebab tak rajin nak explore benda-benda gini. Kadang-kadang dia dah berubah-ubah dah pun, Mac. Sama macam Google sendiri, kaedah sharing pun dah berubah dah sekarang. Kalau lama tak sharing, tengok rupa sharing hari ni pun dah pelik. 2-3 hari lepas lain, hari ni lain pula. Jadi kena sentiasa update lah. Tapi kalau tak reti, tak tahu, tanya aja. Kita ada ramai pakar-pakar tu. Kita tak tahu semua benda tapi kita boleh belajar semua benda dengan tanya orang lain. Okey. Itu saja daripada saya malam ini. Okey, ni nampak okey, cantik je. Unik kurikulum khusus bantu mula dan ikhtiar hidup. Oi, dahsyat dia punya program dia. Penganjur unik kurikulum. Kehadiran 40/40. Okey. Okey, itu saja. Ada CJ ke malam ni? Bukan CJ untuk saya, untuk peserta lah. Tu SPL pun ada tu. Hujung-hujung tahun pun ada SPL lagi. Bagus tu. Ini kira Makkah tahun depan ni. Okey. Cikgu-cikgu bolehlah isi SPL tu. Cikgu Ben bagi tu. Tengah-tengah malam pun ada SPL ni. Kalau ada yang dah berjaya, cuba tahniah, syabas.
yang kurang berjaya boleh cuba lagi, dan kalau tak faham boleh PM Cikgu Diana tanya mana silap dan errornya. Cikgu Diana dah buat dah, dah jadi dah. Cikgu yang banyak buat silap, dia yang banyak tahu. Kalau dia buat tak ada silap, jalan lancar je, dia pun tak tahu di mana kesilapan. Tak pernah silap, tak banyak belajar tu. Tapi sebab dia dah tahu tu yang dia tak silap tu. Okey. Esok kita belajar sistem lain pula. Buka sekolah nanti ada 20 sistem, jadilah. Satu hari satu sistem. Nanti buka sekolah kita bentang satu-satu-satu-satu-satu. Muntah cikgu. Abang Jah? Ya. Yeah. Ada nak sharing apa-apa? Ada nak ajak terima kasih je kat Abang Mak. Oh, tanya. Tapi link Google Form tu tak sempat sebab baru baru masuk ni. Selai air tak. Tak apa, nanti Liana copy balik. Nak belajar dari kosong mula ni. Bagus bagus. Boleh ada peluang buat kelas mengulang nanti. BN Julai. BN Julai. Dia kadang-kadang kita nak belajar pun dengan mengajar orang juga belajar ni. Kalau tak ada orang nak belajar, malas nak explore. Betul sangat. Sambil-sambil kita belajar, sambil itulah kita explore. Ya. Yeah. Kalau explore saja-saja tu mungkin lambatlah sikit. Tak ada tujuan nak explore tu Liana tu. Kita utamakan yang benda yang lain. Ada soalan lagi tak? Tak ada dah ke? Okay, nak link SPL KPM. Dah bagilah kat luar chat tu. Okay, sudah pukul 9 lebih dah ni. Okay, jutaan terima kasih kepada Abang Mat kita selaku SU kehormat EdTech Malaysia dan para peserta bengkel pada malam ini. Jutaan terima kasih diucapkan. Okay, kami dah berikan link SPL KPM dan link sijil di ruangan chat. So kita jumpa lagi malam esok Abang Mat untuk sistem e-rosak pula. Okay. Pukul 9 malam. Harap sistem tak rosak. Mohon link tu tak sempat ambil lah, terkeluar tadi. Link apa tu? Di SPL KPM tu. Ada kata. Tu. Terkeluar tu. Okay, saya rasa itu sahaja. Irosak betul. Irosak tu rare tu. Apa dia? Irosak tu rare. Rare. Kalau ambil jah tu banyak irosak tu. Okay, esok kita ada khusus bengkel irosak pula. Okay, saya rasa itu sahaja daripada tim. Terus support tim EdTech Malaysia. Okay, jaga diri, hiasi peribadi. Selamat malam. Assalamualaikum. Maaf jika ada salah dan silap daripada kami. Okay, Assalamualaikum. Ipantau, Irosak. Banyak lagi nak. IAD dah buat tak lepas lah. IAD. Tapi semua tak ada sebab PKP. Aduh, Cikgu Sofian kata sesuai sangat tu dirosak. Intan je bentang dirosak tu.
Dia masuk. Off record.